Aku tidak mengerti apa yang terjadi padaku, pada kamu, pada kita. Mengapa rasanya semua berjalan begitu cepat? Tiba-tiba saja, kamu sudah menyita seluruh isi pikiranku. Tiba-tiba saja, hadirnya kamu di sampingku selalu kuharapkan. Kita mulai dekat, bercanda juga tertawa. Kamu membawa perasaan lain di hatiku ketika aku menatap matamu, berbicara denganmu. Perasaan yang benar-benar membuatku nyaman, membuatku tidak ingin beranjak dari sisimu sedikitpun. Semua jadi terasa berbeda karena hadirnya kamu. Hitam dan putih yang biasanya mengisi hari-hariku terasa lebih berwarna, lebih hidup ketika kamu hadir untuk menggenapkan ruang-ruang kosong yang diselubungi kesepian di hatiku. Obrolan-obrolan ringan yang kita jalin terasa tidak lagi biasa, terasa begitu berharga bagiku. Perasaan ini tumbuh lebih cepat daripada yang kuduga. Aku merasa susah karena perasaan ini. Sekuat aku bisa, aku berusaha untuk menjaga perasaanku padamu, berusaha menghindari kamu dan juga perasaanku sendiri. Namun nyatanya, semua sia-sia. Karena kamu tetap hadir tanpa lelah menghuni seluk-beluk benakku. Tiba-tiba saja, aku merasa takut dan khawatir akan kehilangan sosokmu. Tak bisa kubayangkan apa yang terjadi jika aku harus pergi dari tawamu. Aku sulit jauh darimu. Terkadang aku merasa kamu seperti oksigen, hal yang penting dan selalu aku butuhkan. Padahal kamu bukan siapa-siapa aku. Terkadang aku heran, apa yang menyebabkan aku takut kehilangan yang bukan milikku? Salahkah aku dan perasaanku? Tapi, entah mengapa, aku merasa bahwa kamu tak merasakan apa yang kurasa. Perasaan kita berbeda. Sikapmu padaku juga berbeda. Seakan-akan hadirnya diriku tak berpengaruh apapun bagimu. Rasa pedulimu pun tidak sedalam rasa peduliku. Apa yang salah dari kita? Apa yang salah dari caraku mengagumimu? Mungkin kamu hanya belum mengerti sedalam apa perasaanku. Jadi kamu hanya mengabaikan ketulusanku dengan menjauhiku. Kamu berusaha terlihat tidak peduli. Salahkah aku tetap menyampaikan harap pada setiap air mata yang menetes untukmu? Salahkah aku memiliki perasaan ini? Pernahkah sekali saja aku ada dalam pikiranmu? Pernahkah sebentar saja kamu memikirkanku? Mungkinkah aku bisa merasakan ketulusanmu? Tolong, sekali saja. Kadang aku merasa begitu tolol mengemis cinta padamu, tetap menyukaimu walaupun entah untuk yang keberapa kalinya aku menangis, tetap mengharapkanmu walau itu sia-sia. Jadi lihatlah, aku begitu tulus. Perasaanku tanpa syarat. Tetapi lihat dirimu,
Pernahkah aku menjadi sesuatu yang berharga di hatimu? Aku tidak berhak berbicara tentang rindu akan hari-hari kebersamaan kita yang menyenangkan, karena kamu tak merasakan rindu yang kurasa. Jarak yang sengaja kamu goreskan di antara kita seolah menjadi pertanda bahwa kamu benar-benar ingin menjauhkan aku dari hidupmu. Tidaklah menyakitkan jika kamu menolak perasaanku, karena yang kupermasalahkan sebenarnya bukan itu. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan saat perasaanmu begitu terikat pada seseorang. Bukan karena kamu tidak bisa menyatu dengan dia, maka kamu akan merasa hidupmu begitu nestapa. Sesuatu yang lebih meluluhlantakkan hatimu adalah ketika seseorang itu pergi menjauh dari hidupmu, membiasakan diri tanpamu, atau bahkan orang itu tidak menganggapmu ada sekalipun kamu ada di sampingnya. Seseorang itu tidak ingin kamu terlihat dalam hidupnya, bahkan sekedar untuk diingat. Dan itu perlakuanmu padaku. Mungkin dari awal memang aku yang salah. Aku terlalu cepat menyimpulkan bahwa perhatian kecil yang kau beri padaku adalah bentuk perasaan lebihmu, tanpa tahu bahwa itu hanyalah sebuah perhatian kecil dari seorang teman. Aku yang salah untuk terlalu berharap bahwa kita bisa menyatu tanpa menyadari bahwa kamu tidak memiliki perasaan yang sama denganku. Aku memang salah. Namun aku juga tidak bisa melupakan janji-janjimu, ucapanmu ketika mengatakan aku juga suka sama kamu. Terasa begitu semu, terasa seperti ambigu ketika kenyataannya adalah kamu tidak pernah menyukaiku sama sekali. Aku tidak mengerti. Janjimu terlalu banyak, dan tidak ada satupun yang kamu tepati. Apakah kita akan berpisah di persimpangan jalan yang telah lama sama-sama kita bangun?